Zoo Melaka kini menampilkan 100 spesies haiwan prasejarah daripada 11 keluarga dinosaur yang berbeza menerusi taman tema Dinosaur Encounter bermula 25 Disember ini. Ia bakal dipamerkan secara robotik di kawasan berkeluasan 4 hektar sekaligus menjadi taman dinosaur interaktif terbesar di Asia Tenggara. Yes, saiz yang ada kat sini semuanya one to one. Antara yang kita punya main highlight nanti, kita ada dinosaur show. So, bahagian lain pula kita ada yang dinosaur-dinosaur ni, kita ada nanti kita punya ranger. Difahamkan semasa pembinaan dinosaur encounter dijalankan, tiada pokok yang ditebang dan dinosaur-dinosaur ini ditempatkan sempurna dengan mengasimilasikan diri mereka dengan persekitaran. Terdapat dua trail utama iaitu Adventure Trail yang sangat sesuai bagi mereka yang ingin melihat dinosaur dengan jarak lebih dekat dan Lookout Trail, laluan berjalan-jalan yang dibina pada jarak yang lebih selamat dari dinosaur. Kat bahagian sini kita ada dua trail tau. Satu trail yang ini kita panggil Adventure Trail dan satu lagi bahagian kalau kita tengok kat sini ni yang ada wakaf-wakaf ni, bahagian ni kita panggil dia sebagai Lookout Trail. So bahagian atas ni atas tu dia akan ambil masa lebih kurang dalam 20 minit ke 30 minit. Untuk yang jalan ni, Adventure Trail ni, kita ambil masa dalam 30 minit ke 45 minit. Pengunjung akan turut dibawa kembali merasai suasana era prasejarah jutaan tahun lalu dengan penerapan konsep pemeliharaan dan pemeliharaan flora dan fauna, selain turut dilengkapi dengan pencahayaan dan kesan bunyi persekitaran. Selain boleh mengembara ke dunia dinosaur secara virtual reality VR, pengunjung mampu merasai pengalaman menggerunkan melihat reptilia itu bergerak agresif pada waktu malam sambil dipantau oleh petugas dan kakitangan zoo yang terlatih. Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang ke Zoo Melaka bermula 25 Disember ini bagi merasai sendiri pengalaman dunia dinosaur. Lupa terata, kita ada memas di sini. Jom.